If there is a clarity from your heart, free and open and frank dialogue, and Syedar Alun diketahui konferensi tingkat tinggi G20 di Bali sudah selesai sejak kemarin. Namun, pada Kamis 17 November 2022, beredar sebuah video yang memperlihatkan Presiden China Xi Jinping tampak marah dan semprot Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Insiden itu terjadi di sela KTT G20 Bali, tepatnya di Adipura Kempinski, Nusa Dua, tempat dilaksanakannya KTT G20. Presiden China Xi Jinping emosi ke Justin Trudeau setelah pejabat Kanada bocorkan ke media rincian pertemuan sebelumnya. Dalam video di Twitter yang pertama kali diunggah oleh jurnalis itu tampak terekam Xi Jinping frustasi dan menarik Perdana Menteri Kanada ke samping untuk berbicara. Dia kemudian mengatakan tidak pantas jika rincian tentang percakapan sebelumnya antara kedua pemimpin itu dibagikan kepada media. Pemimpin Cina itu pun mempertanyakan kurang ketulusan dalam pendekatan Justin Trudeau. Let's create the conditions first.